Hai Sai, kembali lagi bersama dengan Mimin yang kali ini akan membahas tentang apakah benar Aliando Syarif sudah minta restu menikah dengan Amanda Manopo? Sebelum kita mulai nih Sai, Aliando Syarif dan Amanda Manopo belakangan ini memang santer dijodohkan oleh para netizen. Perjodohan tersebut bermula ketika keduanya dipercaya untuk tampil dalam film horor yang sama berjudul Indigo. Dalam proses syuting film tersebut, Aliando Syarif dan Amanda Manopo kerap membagikan momen yang bikin netizen menjadi baper. Dari situlah perjodohan para netizen dimulai Sai, bahkan ada juga yang meminta mereka untuk segera menikah. Dari permintaan netizen tersebut, tampaknya banyak isu-isu panas yang mulai bermunculan. Salah satu isu yang sedang panas mengatakan jika Aliando Syarif sudah temui keluarga Amanda Manopo untuk meminta restu. Kabar atau isu tersebut bermula dari kanal YouTube bernama ZML Entertainment dengan judul Gugup Campur Bahagia Aliando Syarif Beranikan Diri Temui Keluarga Besar Amanda Manopo, Minta Restu. Tidak hanya itu, thumbnail video itu juga memperlihatkan gambar Aliando Syarif yang sedang makan bersama dengan keluarga Amanda Manopo. Lalu apakah kabar tersebut benar adanya? Jawabannya tentu saja tidak benar, Sai. Setelah Mimin lihat video tersebut, sang pembuat konten itu hanya membahas mengenai Aliando Syarif yang menggoda Amanda Manopo dalam konteks bercanda. Jadi bisa dibilang, jika video yang mengatakan Aliando Syarif temui keluarga Amanda Manopo untuk minta restu nikah adalah hoax. Mimin bingung nih, Sai. Kok banyak banget ya yang buat video hoax tentang Amanda Manopo? Apakah mereka adalah fans Putri Anne? Kalau kalian sendiri gimana, Sai? Apakah kalian setuju jika Amanda Manopo beneran pacaran dengan Aliando Syarif? Atau masih berharap dengan Arya Saloka yang diduga sudah bercerai dengan Putri Anne?